dimotori pemuda idealis yang kelak menjadi perintis kemerdekaan bernama A.R. Baswedan yang saat itu berusia 27 tahun. A.R. Baswedan sebagai kaum peranakan Arab di India Belanda pada waktu itu di puncak pencarian identitasnya, yaitu bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia. Bersamaan dengan itu, A.R. Baswedan mendirikan Persatuan Arab Indonesia yang mendukung dengan segala upaya kemerdekaan negara tercinta Indonesia. Sumpah Pemuda Peranakan Arab melahirkan tiga butir pernyataan. Yang pertama, tanah air peranakan Arab adalah Indonesia. Yang kedua, peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan menyendiri atau mengisolasi diri. Yang ketiga, peranakan Arab memenuhi kewajiban terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu menempatkan keturunan Arab sebagai bangsa kelas 2 bersama warga timur lain, dengan adanya Sumpah Pemuda tahun 1934 ini, otomatis peranakan Arab turun sebagai warga kelas 3, menjadikan peranakan Arab sebagai pribumi. Secara otomatis menempatkan peranakan Arab sebagai bagian dari komunitas pejuang kebangsaan. Jauh sebelum tahun 1934, peranakan Arab sudah memiliki kesadaran dan kecintaan terhadap tanah air satu-satunya. Ini terbukti dengan banyaknya pahlawan-pahlawan peranakan Arab yang melakukan pemberontakan di tanah air. Sebut saja Muhammad Syahab atau Tuanku Imam Bonjol, Raden Saleh, Sarif Bustaman bin Alwi bin Yahya, Pangeran Abdul Hamid Diponegoro, Sultan Hamid Al-Gadri, pencipta lambang burung Garuda, Muhammad Husin Mutahar, pencipta lagu-lagu perjuangan, Fatahillah, Sultan Babullah, Sultan Nuku, dan sebagainya. Pada saat ini, keturunan Yaman sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dengan mengacu pada satu identitas nasional yang mencerminkan kebinekaan Tunggal Ika sebagai realitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara.